Oh, itu dia cuaca rintik-rintik lagi malam ini. Tapi suasana sungguh damai. Anda bersama dengan saya, Nadine Nordin, pastinya dalam Selamat Malam Malaysia. Untuk anda kami bawakan bersama dengan saya tetamu yang cukup hebat. Wah, tukar pula intonasi. Yelah, kena serius hari ini. Ya. Okey, baik. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi setia menyaksikan Selamat Malam Malaysia bersama dengan saya, Double N, Abang Jambul naik sikit. Ya, pastinya untuk temani anda daripada pukul 11 malam hingga 11.30 minit malam. Dan tajuk kami pada hari ini, seperti anda dapat saksikan di Instagram kami, anda kena follow, like, ya, kenangan pengoperasian pesawat Caribou TUDM 1966 hingga 1959. Siapakah tetamu kita hari ini? Ini dialah ayahanda terhormat saya. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Kita ada Lieutenant General Tan Sri Datuk Seri Muhammad Yunus bin Muhammad Tasi TUDM, mantan Panglima Tentera Udara. Kita ada Lieutenant Datuk Seri Haji Abdul Muttalib bin Datuk Haji Abdul Wahab TUDM, Panglima Operasi Udara. Dan juga Colonel Nur Azman bin Ismail, Ketua Staf Udara Eskom. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Tadi gelak ni dah serius balik. Macam mana ni? Boleh gelak balik. Sebelum you start lah, saya nak correctkan apa yang you kata. You sebut dia sebagai Lieutenant. Macam mana boleh? Tak boleh. Silah tadi. Lieutenant General tau nama dia. Lieutenant General. Ya, betul. Ya Allah. Datuk Seri boleh minta maaf. Tak boleh kenapa. Dia boleh tersilah. Silahkan utam. Orang putih kata silahkan utam. Apa? Tapi tadi minta izin dah awal-awal kan. Boleh ya kalau dipanggil Tan Sri, Datuk Seri, boleh ya? Boleh. Kena Azman, kenal Azman mesti ada macam santai-santai juga. Tapi dia Lieutenant General. Lieutenant General, okey. Jangan salah. Lieutenant General. Aduh, ya. Okey, baik. Sekarang topik kita, kenangan pengoperasian pesawat Caribou TUDM. Jadinya nak sebut sikit, saya nak kongsikan fakta. Kalau saya fakta ni salah, minta berbetulkan ya. Tapi ini saya dapat daripada Tentera Udara Darjah Malaysia, Facebook. Okey, kata-kata dia adalah ketibaan kapal terbang DHC-4A Caribou FM 1101 Tentera Udara Diraja Malaysia. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mula memiliki kumpulan pertama 4 buah kapal terbang jenis DHC-4A Caribou hadiah daripada Kerajaan Kanada pada tahun 1966. Keempat-empat buah kapal terbang ini berlepas dari Kanada pada 26 April 1966 dan sampai di pangkalan TUDM Kuala Lumpur pada 15 Mei 1966. Adakah betul fakta itu, Tan Sri? Bolehlah betul-betul sikit tu. Bolehlah betul-betul. Tak ngam juga. Tan Sri. Tan Sri pada berkenaan 15 April. 15 April. Landed 15 Mei. Landed 15 Mei. Dan Tan Sri satu orang ya. Yang memandu pesawat dia, tak ada. Kita banyak orang. Ada empat pesawat. Ada empat pesawat. Dan tentunya ada dua pilot setiap satu pesawat. Itu dah lapan orang dah. Lepas itu satu technician di belakang. Setiap empat tu ada satu technician. Itu jadi dah empat. Tiga dalam satu pesawat. Tiga kali empat. 12 orang. Okey, 12 orang semuanya. Semuanya 12 orang. Tapi yang pula nak ceritakan betul-betul sikit kan. Dalam pesawat tu hanya satu Malaysia je. Satu orang Malaysia je. Yang lagi satu adalah pegawai Kanada, Tentera Udara Diraja Kanada. Dan dia punya technician pun orang putih juga, Canadian juga. Ini masa ni ini awal-awal sangat itu. Waktu itu kita masih awal-awal belum itu, lagi apa nama ni macam sekarang ni gah semua ni ini tak ada orang lain lagi dah, kita aja yang buat. Waktu itu kita kena pakai Canadian Air Force. So dia orang yang juga ikut. So 12 orang kesemuanya 4 biji pesawat. Yang terbang daripada Trenton, Kanada tu ke Kuala Lumpur. Dan Tan Sri seorang je lah ya. Memang orang Malaysia seorang je lah. Tak ada. Dalam satu pesawat tu lah. Dalam satu pesawat tu lah. Ya, lagi satu pesawat tu ada lagi. Ada lagi. Ini kita nak korek lagi sejadah. Total empat orang. Empat orang. Ada dua orang dah dipasuhi. Tiga orang adalah Tan Sri Yunus dan Datuk Gopal Ramdas. Still available dan dia coming for this reunion insyaAllah. Okey, baik. Kena Azman, kita nak tanya ni. Kita nak korek juga pasal reunion. Reunion katanya Caribou. Bila, di mana untuk lakukan reunion Caribou ni? Dah berapa ramai penyertaan? InsyaAllah. Okey, terima kasih tadi. I think first of all, I can say that idea daripada Datuk Seri Muttalib sendiri. Untuk kita gatherkan gatherkan all the anggota dan kru yang pernah bertugas bersama pesawat Caribou. So bila kita kata yang pernah membuat pesawat Caribou termasuk pilot, co-pilot, AQM, the ground crew, the logistician, admin guys, termasuk air traffic officer,
traffic controller. Mm-hmm. So how we find out all, macam kita dapat panggil semua sekali. Contact balik. So ini kawan cari kawan. So macam saya panggil Nadir, beritahu Nadir kita nak buat ni. Nadir ada kawan yang pernah berbasi dengan Karibu. So we form up dalam WhatsApp group dan juga kita media sosial lain, IG dan juga Facebook. Senang nak cari. So panggil-memanggil dan we masuk ke dalam list. Alhamdulillah, the first guy to respond untuk saya akan hadir. Dalam proses untuk pembangunan dan kita pun telah berpindah, akan berpindah ketiga lokasi, iaitu Sendayan, Subang dan juga di Kuantan. Mengambil kira tarikh tempoh yang suntuk, iaitu pada awal tahun hadapan, di mana pengkalan ini perlu dikosongkan kerana kita akan serah kepada satu bandar Malaysia. Jadi saya mengambil kira sebab Karibu ni, the first pengkalan yang beroperasi di QDM Sungai Besi. Jadi masa QDM yang suntuk yang ada tu, saya berpandangan, saya berbincang dengan kawan-kawan saya, saya kata kenapa kita tidak pernah ada gathering untuk memanggil siapa yang pernah operate dan bekerja di skuadron-skuadron 1 dan 8 ini. Yang terlibat dengan pesawat Karibu ni untuk kita berkumpul semula. So air itu buta begitu saja. Dan dianggarkan dah berapa ramai ya kena Azman yang akan menyertai dalam list ni? Ada dalam 257 orang. Tapi yang menyatakan akan hadir dah sudah membuat, okay, we have some payment to make dalam 160 orang up to date sampai hari ini. 190 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi saya, it's high tea, santai macam Dato' Sri mentioned. But for the start, that's good response from others. Maybe after that, kita akan plan for the big event. Maknanya akan ada second reunion pula. After 20 years kan? Sebab the last pesawat ni ditamatkan perkhidmatan was 1999 kan? Jadi bila dah tamat perkhidmatan tu, ever since then, memang tak pernah ada gathering. Memang tak ada langsung gathering. Memang tak ada. It was like, bukan totally forgotten, but mungkin kita terlepas pandang. Jadi di sini saya pun ambil inisiatif, kata why not kita panggil, kita kumpulkan yang yang orang-orang lama tu. Dan masa inilah kita nak imbas balik, mengimbas kembali, nak jumpa rakan-rakan lama yang akan apa yang berlaku pada zaman-zaman dahulu. Sebab pasal imbasan ni, kita ada gambar untuk bagi flashback apa kenangan waktu itu. Suka sangat nak tanya ni kenangan ni mau bincang lah. Tuan Sri ingat lagi ya. Kenangan lagi. Ini mana itu di Highlander? Di Kanada. Di Kanada, di sana ini persiapan. Okey, jadinya berapa lama di Kanada sebelum akan bergerak pulang ke Malaysia bersama dengan pesawat Karibu? Sebulan lah kita sebenarnya. Sebulan. Training kita di situ dia sebulan. Ambil masa dalam sebulan. Sebulan? Ya. Yeah. Ini ada mana satu ni Tan Sri? Ini kamu Tan Sri ni. Yang tadi tu. Dia berada di tengah, hujung kanan ke kiri ke yang mana tu? Saya belah kiri sikit. Belah kiri sikit. Ini siapakah yang sekacak ini? Itu tu ada Haji Wahid. Haji Wahid. Dan dia akan hadir juga pada reunion nanti? Dia akan hadir. Itu kawan rapat. Dan kawan paling rapat lah Tan Sri kalau ingat. Semasa di untuk bawa penerbangan Karibu ini, pesawat Karibu ini, siapakah kawan yang paling rapat sekali dengan Tan Sri? Memang ni banyaklah ni kongsi cerita ni, cerita baik buruk semua ni dengan inilah ni geng ni. Mesti ada seorang nama ni. Siapakah orang tu tanya juga ni. Ya, kita empat orang saya cakap tadi. Dalam empat orang tu dah dua dah arwah dah satu meninggal dah lah. Dia dah meninggal. Saya tinggal lagi seorang je lah, saya dengan pegawai tu. Nama dia Datuk Gopal Ramdas.
Oh, Dato' Kupar Rambas. Dia bersara juga lah. Itu banyaklah cerita kami. Pasal kita masuk dalam Air Force pun, mungkin saya dulu dalam 2-3 bulan ke gitu, lepas tu baru dia masuk. Itu memanglah banyak-banyak cerita lah kami. Banyak cerita. Di Kanada baik, dalam perjalanan, dalam penerbangan baik. Macam-macam. Dan juga antara satu kenangannya, bila tadi bila sebut pasal reunion, Tan Sri pada excited. Kalau boleh nak kongsi, nak jumpa dengan rakan-rakan lama tu, apa yang teringin sangat bila nak jumpa dengan sahabat-sahabat lama ni, Tan Sri? Sebab Tan Sri memang orang pertama lah. Ya, sebelum Tan Sri jawab, saya terlupa tadi. Kita akan buat ini pada 17 November. 17 November. Ya, okay, 2019 bulan depan. Di Kuala Udara Segar Besi, tempat di M-Moment. Macam saya beritahu tadi, tempat bermulanya sahabat beroperasi tempat kita ada sekarang. Okey, itu tempat dia akan diadakan reunion tu nanti. Dan Tan Sri sambung tadi. Ya, masa nak cerita pasal cerita lama ni sebenarnya begini tau. Orang peringkat saya, tinggal 2-3 kerat je lagi. Siapa lagi dia main? Lagipun saya selalu berhubung dengan dia orang. Macam anak jenderal Dato' Gopal Ramdas ni, memang selalu jugalah bercerita-cerita ni. Daripada awal lagi. Tapi selain daripada itu, banyak lagi lah pegawai yang masuk ke dalam skoren, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Begitu kan? Mesti diganti. Diganti. Jadi yang tu. Banyak cerita-cerita pasal penerbangan lah. Pasal penerbangan lah. Itulah kenangan. Bukan lagi penerbangan aja, tapi masa dalam tugasan pun banyak lagi cerita. Itu lain lagi. Tak semestinya berkaitan dengan Karibu kan. Itu lain sikit dengan Karibu. Okey. Keistimewaan pesawat Karibu ni, kalau dapat dikongsikan, apa keistimewaan ni bandingkan pesawat-pesawat lain? Kalau kita perhatikan, this is a medium size transport aircraft. Kalau ketika itu, saya first time saya terbang pesawat ni, umur saya 19 tahun. 19 years old. Co-pilot masa tu. Co-pilot maksudnya. Masa tu co-pilot. The beauty part kalau pesawat ni, kalau kita terbang, dia tidak terlalu perlahan, dia tidak terlalu laju. Jadi dia punya medium speed tu bagi kita ample time untuk kita buat kerja sebagai pembantu cuba terbang. Contohnya kalau kita kena navigate, contoh ke Melaka dan sebagainya, jadi masa untuk kita sampai satu choke ke Melaka tu, one point to another point tu, kita ada masa yang lama untuk kita check, tengok bukit di mana, bandar di mana. Tapi kalau jet, dia terlalu cepat. Terlalu laju. Jadi tak sempatlah kita nak key in data. Betul. Kita nak tanya kita kat mana pun, kita mungkin terlepas. Di sini bila terbang Karibu ni, satu pengalaman yang menarik lah. Sebab umur 19, masa tu kawan saya masih lagi belajar. Sama lah dengan saya, cerita Dato' Sri. Tak habis lagi. Okey, sebenarnya banyak lagi kita nak korek rahsia ni mengenai pesawat Karibu ni. Tapi kita berehat seketika. Kita bagi tenang dulu Tan Sri, Dato' Sri dan juga Colonel Azman. Kita akan kembali selepas ini. Pasti dalam Selamat Malam Malaysia. Saya Dennis Rivera Nalaki Muniandi. Saya dari atlet tinju.
Saya mengucapkan selamat Hari Deepawali kepada rakyat Malaysia. Saya Jivitra Narajan dari Sukan Karate. Saya Kambisara Mohon Raja, atlet memanah negara. Kami pasukan karate Malaysia ingin mengucapkan anevarukum Deepawali nalwaltukal. Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa dan agama. Malaysia ini milik semua rakyat Malaysia. Tidak kira bangsa Melayu, Cina, India, Iban dan Karazan. Kerana akhirnya, Malaysia itulah yang mencantumkan kita semua. Semangat perpaduan adalah kekuatan kita. Dan ini saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Deepawali. Deepawali Baltukal. One, two, three. Winduri, elok bagai rembulan, oh sayang. Allah, terima kasih. Terima kasih buat semua penonton Sambat Malam Malaysia. Saya juga terima kasih buat ayah anda saya ni. Allah, sangat supporting. Tadi saya dah cakap, boleh ya minta ayah kebenaran untuk menyanyi Winduri semua, okey kan? Oh, tapi depan dia bayar lah, dia cakap. Okey, baik. Kita nak sambung balik dengan topik kita pada malam ini. Kenangan pengoperasian pesawat Caribou TUDM 1966 hingga 1999. Jadi, Datuk Seri, kalau boleh kongsikan, ya, apa dia pengoperasian pesawat Caribou. Yang pernah kita buat. Lazimnya, kita selalu akan bawa penumpang. Tak kira lah militeri ataupun awam, daripada satu lokasi ke satu lokasi, depending location. Okay. Contoh macam yang kalau banjir pun digunakan Caribou. Banjir itu kalau kita bawa apa ni, kita hantar makanan hantaran makanan daripada udara. Di kawasan yang tak efek banjir pun kita buat juga. Kita terjunkan penerjun dari pesawat. Kita juga buat medivac yang kita buat keluar casualty. Okey, medivac tu kena sekolahkan saya. Medical evacuation. Maknanya pesakit-pesakit. Pesakit yang tak ada dapat treatment yang proper di luar daripada Kuala Lumpur. So kita akan bawa keluar datang ke Kuala Lumpur. Saya pada medivac tu. Body bag pun kita buat. Sekolahkan saya sekali lagi. Medivac. Tadi medivac. Body. Mayat. Body evacuation. Nadi bahasa Inggeris macam mana ni? Yalah, sedih sangat ni. Satu lagi nak saya sebut tadi kan. Saya tak pernah dengar case evac. Casualty evacuation. Tapi nanti sebelum body bag lah. Medivac, case evac dan body bag lah. Memang selalu yang memang banyak Dato' Seri dapat terima pandangan-pandangan secara spontan. Kita pun pernah buat apa ni, gunship juga semasa time communist. Fighting the communists di sempadan. Kita pernah ada letak gun di badan pesawat tu dan kita buat apa ni? Itu modified ke memang dah disediakan sekali? Tak. Itu kita modify. Experimental lah sebenarnya. Kita buat live firing lah. Daripada from the air kan, kita cari target-target yang kita rasa ada pendapatan musuh-musuh dan kita. Itu pun saya pernah buat juga dulu. Okey, dan juga untuk training untuk kita modify satu kapal untuk kapal pesawat Caribou ni untuk tambah weapon. So jadinya latihan tu sebelum tu, percubaan tu lama. Berapa lama selalu diambil? Selalunya kalau kita dapat begini dan conversion dia, sebab kita perlukan pakar untuk menembak berada bersama kita dalam pesawat. Kita sebagai juruterbang, kita terbangkan dia punya pattern saja. Yang menembak ni adalah pakar yang menembak dia di belakang. Jadi kita akan cari target. Jadi kalau barrel tu sebelah kiri, dan kita akan turn sebelah kiri saja sampai target. Kalau barrel belah kanan, dan kita akan turn belah kanan saja. Depending mana kita nak letak barrel senapang ataupun gun tersebut. Jadi pengalaman tu berapa lama dalam tahun, dianggarkan dalam tahun berapa tu? Itu dalam tahun 83-84. Belum lahir lagi. Masih lagi dalam pemikiran cerita tu, kita masih lagi rancak untuk bertugas. Sebab masa tu kebanyakan daripada kita yang bertugas, kita di detachkan di Taiping.
Typing adalah satu landasan yang sesuai untuk Caribou mendarat. Oh, ada yang semangat tu kata pun ambil kata orang typing. Ramai orang typing ni. Betul. Typing. Jadi di situ lah kita pick up. Typing. Typing ya. Orang typing. Bukan orang typing. Tadi kota baru Perak. Di situ kita akan buat apa ni, hantaran udara. Kita ambil makanan buat dalam pesawat dan kita terbang interior. Dropkan makanan-makanan tersebut ke unit-unit yang perlukan. Contohnya Fort Kima, Fort Cabai, Fort Betis, all the fort-fort yang ada polis hutan, ada army di dalam apa ni, dalam kawasan tersebut. Tapi Datuk Seri, bila kita main dengan pesawat, dengan mesin ni, memang tak lari daripada ada berlakunya kadang masalah, gangguan. Jadi ada tak pengalaman yang tiba-tiba bila dah nak pergi hantar bantuan ataupun ada misi untuk menyelamatkan negara, tiba-tiba pula weapon tu stuck pula ada? Ada, berlaku. Itu macam mana kita patah balik lah cerita dia? Kita kena kadang-kadang kamu terbang. Masalah. Kalau nak jam tu macam mana tu cerita dia? Banyak. Betul. Kalau kita buat terjunkan apa ni para jumper kan, sampai insiden pun ada satu kali tu yang pembantu di belakang dia terberhenti kira. Dia sepatut kira 1, 2, 3, 4. Tapi bila tak habis, patut satu rangkaian ada 10 orang. Tapi yang kelima tu dia diam, dia tak cakap apa. Kita nak pusing dah pesawat ni kan. Dah terhujung ke belum? Dah terhujung belum. Pasal apa? Tapi bila kita pusing dan baru kita dapat maklum yang terhujung tu terjun, tapi payung dia tak kembang. Allah. Jadi dia tergamam. Dia tergamam gila. Ni ada insiden-insiden yang menyedihkan jugalah kalau kita perhatikanlah. Memang tak lari ya. Okey, tak pernah disangka lah. Tak disangka. Kejadian tak disangka. Insiden-insiden. Tan Sri, kita nak kaitkan pula dengan pengalaman Tan Sri menerbangkan pesawat Caribou dari Kanada ke Malaysia. Itulah perjalanan daripada Malaysia ke Kanada, lepas tu daripada Kanada pula balik ke Malaysia, bau pesawat itu. Penerbangan dari sini ke Kanada tu tak ada problem lah, itu naik komersial lah, itu okey lah kan. Tapi nak cerita pasal Kanada ni, dulu ni tahun 96 ya? 66. Apabila kami sampai tu, saya ingat dalam 25 orang, 30 orang lah kita. Air crew termasuk ground crew yang pergi sama. Sampai-sampai je ke Kanada tu. Orang Kanada ni kata, okey, kawan ni semua ni masuk hospital dulu. Kami kata, pasal apa masuk hospital pula? Kena pula. You daripada tropik ni, daripada tempat-tempat kita ni, macam-macam penyakit ada. Dia punya word, sampai saya ingat lagi. Exotic diseases, dia kata. You have exotic diseases. Therefore, we have to isolate you dengan deep. Dia tak gunakan perkataan detoxify lah, tapi maksudnya begitulah. Dia nak check apa semua ni. So kita duduk di hospital dia orang 10 hari. Ingat ke 1 2 hari aje? 10 hari. Alamak, berkampung lah, kasi makan semua makanan hospital lah. Tapi seronok. Itu dia cerita dia pula. Seronok dia tu. Pasal sampai ke sana, temperature tu dah minus 10 degree ke berapa ke punya, sejuknya. Berganda-ganda daripada Genting Highland. Kita di sini plus 32 kan. Snow tu, salji tu 30 kaki. Nampak. Sampai situ dia blizzard lah pun. Seronok lah duduk dah hospital. Tengok je tak keluar. Kalau tidak punya sejuk, kecut semua. Kecut semua lah cerita dia kan. Tapi seronok 10 hari ya. 10 hari dia hospital. Dia berikan injection sekali. Itu adalah macam-macam dia bagilah dia ubat sikit ke apa-apa semuanya. Itulah dia punya perjalanan tahun ya. 66 kan masih belum lagi belum lagi ketahui tentang Malaysia ni apa sebenarnya Malaysia, kita dah advance ke tidak kan. Dia no idea about Malaysia. So dia orang ingat kita masih duduk atas di pokok-pokok ni. So duduk situlah, itu yang anunya, itu yang pengalaman pertama yang saya, iaitu sampai-sampai je tu tengok snownya sebegitu tinggi 32 kaki dengan blizzard lah, dengan apa lah masuk hospital. Sebab saya kata tadi, saya seronok masuk hospital. Tak payah sejuk di luar. Iyalah, kata kat luar memang kena mengadap sejuk lah, cerita dia menggigil. Tu makan tu, makan orang putih lah. Kita seronok juga lah. Cuba lah makan. Banyaknya western food lah cerita dia. Okey, baik. Kalau macam kena Azman sendiri kan. Kira macam, kalau Azman tu dah mention awal-awal, saya ni kira junior. Saya rasa kedil duduk sebelah. Tapi bila dengar suara Kenal Azman ni, ui, macam Abdillah. Best dia memang dalam kan. Dia kata Abdillah, ada orang tengah hatan. Muka macam datang hatan juga.
tak suara boleh tadi dia. Rendang tak berbuah. Okey, baik tadi ya. Pengalaman tu kalau pengalaman kena Azman sendiri. Dia macam inilah saya dalam last clan yang fly ke Karibu. Actually, I feel happy flying the Karibu because why? This is opportunity untuk terbang pesawat ni rare. Memang. Just told macam short take off landing version. Adakah semua-semua tentera anggota semua berebut memang bercita-cita untuk menerbangkan pesawat itu? Allah, itu tak nak jawab lah. Sebab jawab. Kena tanya dia yang lain. Panggil dia lain. Panggil lain. So, dia basic, there's no autopilot di aircraft, manual. Saya sudah beritahu kalau saya diarahkan untuk terbang dan saya juga kena kira buat calculation, navigate manually. Kena terbang manual. Tak ada autopilot. Pesawat sekarang banyak autopilot kan? Autopilot, so, no problem. Dia manual. Yeah. So, I think ada pepatah kata, if you can fly the Karibu, you can fly any aircraft in the world. Because semuanya basic. Basic flying, there's no autopilot, analog, digital, semua all, sorry, analog, meter, semua analog. So, the basic is there. Kita tak kita start from the basic. So, alhamdulillah, I think, Dato' Sri Tansi pun tahu, ramai yang X Karibu yang terbang sama Asia, Emirates, MAS. Ramai yang keluar dan tidak. Inilah kenangan balik kenal Azman ni menerbangkan pesawat Karibu ni. Paling jauh sekali tempat dia? Oh, paling jauh saya terbang. Oh, balik papan. Indonesia. Papan ya? Dari mana tu? Daripada Tawau. Oh, daripada Tawau. Dia dari Kuching lah, dari Kuching. Dari Kuching, pergi ke Tawau. Ke Tawau, lepas tu, bawa pergi papan Indonesia. Boleh saya tanya dia sikit? Boleh, silakan Tan Sri. Tan Sri pun jadi pengacara macam saya. Dia terbang ke terbang apa? Sampai ke Cessna. Cessna? Ya. Saya pun Cessna. Cessna ni kan? Cessna pula. Saya terbang Twin Pioneer. Ada pun nak dengar kamu terbang nama Twin Pioneer? Ya, tu lah. Tak pernah dengar. Tan Sri sekolahkan saya lagi sekali. Sekolahkan saya sekali lagi. Boleh sekali. Ya lah. Air Force kita, mula-mula sekali ke Foto Bang, adalah Twin Pioneer. Okey, itulah mula-mula. Itulah mula-mula yang nama yang dibagi oleh Tengku Abdurrahman, Raja Wali. Tapi kalau Raja Wali namanya Raja Wali Twin Pioneer. Aku dengar Raja Wali. Kebetulan, saya juga bawa ke Foto Bang ke Raja Wali itu, Twin Pioneer itu daripada Scotland, tempat dia bikin kapal-kapal tu ke Malaysia pada tahun 61 ke, saya ingat lupa dah begitunya. Tapi tadi tentang dia mengatakan Karibu ni bagus. Saya bandingkan Twin Pioneer Twin Pioneer saya tu dengan Karibu ni. Allah, ini macam Ramah sekarang ni. Punya seronok. Tapi nak tahu juga Raja Wali Twin Pioneer tu auto ke memang manual juga lah? Manual lah. Tak semua. Mana ada. Tuan Sri, Dato' Sri. Lagi kurang dia punya serba daripada Karibu. Lagi buruk. Lagi buruk. Tengok dah sampai hujung ni bawa rancak. Sebenarnya dah sampai penghujung rancakan tadi. Terima kasih banyak buat ayah anda saya. Lieutenant General Tuan Sri Dato' Sri Muhammad Yunus bin Muhammad Tasi, TUDM, mantan Panglima Tentera Udara. Dan juga Lieutenant General Dato' Sri Haji Abdul Muttalib bin Dato' Haji Abdul Wahab. Dan juga Kenal Nur Azman bin Ismail. Terima kasih banyak-banyak. Dan last ucapan terakhir, kita lambai boleh? Lambai buat semua penonton. Selamat malam Malaysia. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita naik pesawat. Boleh naik pesawat Karibu lagi? Karibu dah tak ada, tak boleh dah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku dan kamu sudah pun terkenal.